Hai hai guys, udah pada siapin buat buka puasa belum nih? Kalau kita mau siapin bukaan yang super endul dan membahana banget guys, langsung aja yuk sekarang kita inti proses masaknya dulu guys. Sop iga babon porsi jumbo bikin lapar. Wah wah wah, super gokil dan sedap banget kan? Kita masukkan tulang iga ke dalam mangkok spesial ini. Iriskan kentang yang sudah direbus, tomat, dan jangan lupa kasih bumbu penyedap. Lalu daun bawangnya guys, juga bawang goreng. Yang terakhir kita kucurin kuah kaldu yang menggelegar banget. Oh my guys, lihat nih soto ayam dengan kuah kuning yang begitu mampu menggoda lambung kita hingga bergetar. Langsung kita buat you guys. Pertama kita masukkan kol yang sudah diiris. Lalu bihun, toge, suiran daging ayam yang begitu melimpah. Seledri, bumbu koya yang membuat cita rasa jadi sempurna. Kemudian masukkan telur mudanya, ceker, lalu kita kucurkan kuah kuningnya yang begitu aduhai banget guys. Hey, aduh, Cito hatur nuhun, ini udah nyampe loh. Ini pesenan dari soto babon. Benar. Tapi Cito yang pesenin ya. Tapi Cito pesenin. Katanya enak banget. Oke, mari kita cobain dulu sop iganya guys. Ini katanya mempesona banget. Bener, dan iganya ini Mas Dimas, pasti Mas harus mencicipi dulu kuahnya. Ini katanya sop iganya terkenal loh guys. Jadi aku mau cobain kuahnya dulu. Gimana kuahnya? Endul? Aduh, Gusti, alhamdulillah. Ini kuahnya enak banget, gurih banget, luar biasa. Nah, punya aku lihat guys, Mas Dimas, jadi punya daging merah banget. Lihat, permukaannya benar-benar fresh ada lemak-lemaknya dan juicy sekali guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sensasinya tiada duanya guys. Ini seperti mimpi guys. Kenapa emang? Karena dia tak lekang oleh waktu. Benar-benar, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hadir. Benar-benar. Dan ini benar-benar menurut aku ya, dagingnya tuh gurih banget. Terasa banget bahwa dia tuh milih iganya juga yang berlemak. Jadi pas dia godok, itu masih ada iga-iga yang menempel di tulangnya dengan lemak-lemaknya yang masih utuh. Dan satu hal lagi Mas Dimas, itu ada tulang-tulang rangunya gitu guys, di sela-sela iganya. Jadi ini benar-benar enak banget. Coba. Aku mau racik dulu sop iga aku pakai bawang goreng. Lalu aku mau pakai tambah sambelnya. Benar. Ini sambelnya pakai rawit doang. Enak nih pakai sambelnya. Aduh, sambelnya cabenya juga wangi banget ya. Aduh, duh. Uy. Melek. Gimana tadi? Sugar. Nah, guyurin ininya kuahnya ke sini, guys. Uy. Tuh. Wow, coba ya, aku mau coba. Kentang-kentangnya jangan lupa. Cuma ini kuahnya aja pasti udah endul nih. Nih ya. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bersatu padu, sopnya bikin ngenah banget di mulut. Ya ampun, ancaman banget buat kita semua nih.